Okay, jom kita masuk ke Grab aplikasi. Your current balance RM8. Yalah, semalam kita dah cuba withdraw dan dapat masuk ya. Alhamdulillah. Maksudnya kita punya outstanding tinggal yang malam tadi lah. Yang hari ni lah. Ha, nanti pandailah dia potong. Jam sekarang 10.54 minit pagi. Hari ini bersamaan dengan 18 Januari 2023. Okey, saya berada di jalan yang menuju ke Lotus Kepong ni, Lotus Kepong. Tengok jalan ni. Persediaan Gongsi Facai. Gongsi Facai semakin terasa lah, semakin rapat, semakin dekat. InsyaAllah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Terima kasih kepada anda yang sudah bersama dengan kita selama ini dan menyokong perjuangan kita ini. InsyaAllah. Baik, kita tadi sudah buat hari apa ni? Hari Rabu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan on kita punya aplikasi di kawasan Bandar Manjalara Kepong ya, Lotus Kepong. Dekat-dekat Lotus Kepong ni, mudah-mudahan kita diberikan ping. Saya doakan mudah-mudahan anda semua diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Dan juga sekiranya anda berkayuh, hati-hati di jalan raya, jaga diri, jaga keselamatan, dan juga mudah-mudahan mendapat ping yang melimpah ruah rezeki, insyaAllah. Alright, mohon doakan juga untuk saya. Ping masuk. Okay, ping pertama Lotus Kepong. Memang kita pancing sini pun ada dua drop off, HK Restaurant Medan Putra dan Bandar Manjalara H2A. Okay, jom let's go. First drop off lah untuk customer ni. Okay, guys, kita drop off customer ni dekat area, masih dekat area tadi ni, Manjalara ni, kawasan-kawasan Lotus. Dia punya, dia ada dua kedai, satu dekat sana tadi dan satu lagi mungkin depan ni. Alright, RM14 cash dan submit. Oh, belum ada ping. Masya Allah, cash ni. Maksudnya kita punya ni makin kurang. Okey, apa boleh buat lah. Oh, tu ada kedai satu. Eh, kita tunggu sini tadi guys. Lepas kita drop off, alhamdulillah ping masuk. Cash lagi. Right. Pergi ke Kepong, Taman Frim. Oh, okey, okey, okey. Macam pernah jangan dengar, dengar nama tu. Let's go. In 200 meters, turn right on Jalan 11/62A. Turn
right on Jalan 11/62A. Oke okay guys, kita drop off customer kita dekat sini ya. Ada mati lagi kamera aku ni, video ni. Aduh. Okay, now ada back to back SK Selayang. SK Selayang pergi ke MRT Metro Prima. Aduh, macam mana? Macam mana? Let's go. SK Selayang Utama. Turn right. At your destination. Okay, kita drop off customer dekat ni, MRT ni, Metro Prima. Metro Prima, RM10 cash. Dan okay, ni GrabPay. Okay, Jalan Ambong Kiri, Nan Halal. RM8 pergi KL North, Jalan Kepong. In 700 meters, keep right. Turn right on Jalan Ambong Kiri 2. You've arrived at your destination. Guys, kita drop off ini daddy dengan anak dia ni. Anak dia tidur dalam kereta. Saya punya waist ni hilang tadi guys. Aduh, buat kacau betul. GrabPay RM8 dan back to back. Apa yang aku salah tekan tadi tu? Aduh, gila betul. Oh, pernah saya masuk sini dulu tu. Dah setting pasal malam masa saya lalu. Sempit. Jalan kuat sempit. Okay, drop off customer ni dekat Kepong Hotel. RM14 cantik fee ni. Done. Submit online, belum ada ping, masih di Kepong. Alright, ping masuk. City bawa pergi mana? RM27 GrabPay Mutiara Tropicana. Hai, dekat area ni, area Tom Wolf Gang. Jauh juga pick up ni guys, 3.7 km tadi. Hebat, hebat.
Wah, sini Chinese New Year Bazaar sudah meriah. Panggang-panggang daging merah pun ada. Let's go. Ah, Ping ni bawa saya balik ke Manjalare ni. Eh, memang betul main kepung. Lepas ni kita pergi Mutiara Damansara. Hebatlah Jem nak pergi tempat akak ni. Kita hantar dia dekat rumah dia ni. Sampai tadi ada tol RM2.10. Kita confirm. Okay, confirm payment. Done. Submit. Okay. Sementara belum ada ping ni, aku pun penat juga ni. Kita off sekejap. Ah, tak sempat nak ambil anak lah. 1.37 dah. Memanglah, memang payah nak pergi Damansara. Dia tak jauh guys, cuma jam sangat jalan ni. Nak pergi Mutiara Tropicana ni. Masya-Allah. Let's go lah. Cari tempat kucil dulu. Si saya pun lelah, penat. Oh yo, memang hebat keluar daripada sini tadi guys. Mutiara Tropicana ni, adui. Adui. Allahumma salli ala Muhammad. Masya-Allah, kita offline. Kita nak pergi cari tempat kucil, tapi nak keluar dari sini pun dah berkilometer-kilometer ni guys. Dah makan masa yang sekarang dah lebih 20 minit dah. Aduh, mana jadi tempat ni. Sambil tu kita berehat lah guys. Tapi tak dapat nak lelap mata. Tengah jalan. Jam lagi depan belakang tepi kanan kiri semua ada kereta ni. Aduh. Alhamdulillah. Ya Allah. Kita cari Petronas. Guys, dari sana tadi saya nampak Petronas ni. Rupa-rupanya Petronas ni NGV saja guys. Petronas NGV kayu ara. Tak ada jual minyak. Nah, masuk sini tadi ada pulang Petron, tapi saya ingatkan Petronas ni ada minyak biasa. Nah, itulah sini semua taksi. Aduh. Ah, tengoklah. Tapi dah tumpang kucil sini, minum dan makan roti lah, dan lain-lain lah. InsyaAllah kita nak teruskan perjalanan. Kita review lah sekejap. Pada masa ini 45.5 km, jam 2.25 minit petang, earnings 70.3. Demand surcharge Alhamdulillah 41. Ada insentif RM2.30 tadi yang jauh tu, dan RM2.10 tol. 6 booking. Alhamdulillah. Okay, let's go. Mungkin kita pasang MD lah. Kita pasang MD ke area Batu Cave. Saya cari minyak dulu, top up minyak. Nak masuk ke arah ni tadi memang lalu Petron tu ya, Petron depan tu. Tapi saya ingat kan Petronas ni ada minyak. Saya nak beli minyak Petronas. Tengok-tengok NGV saja. Alamak. Apa boleh buat? Let's go lah. Kita nak ke depan tak dapat sebab dia one way. Aduh.
Kita U-turn lah di sini. Saya nampak di seberang tadi ada Shell, ada BHP juga. U-turn lah, U-turn cubalah. Let's go. Belum on lagi. PHP pun boleh let. BHP pun boleh leh. Cantiklah BHP ni. Ada kereta Miri depan eh. QMT. Yang menarik di sini, tu. Cucian kereta 8 pagi, 8 malam. RM6 dan RM8. Betul ke? Wow. Okey, kita dah top up minyak. Bismillah, jom kita on. Have declaration. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tunggu ping. Kita tunggu ping, kalau tak kita MD ya. Tapi kita sampai pukul 3 lah, kita tunggu dulu. Aku dah keluar ni, ping masuk pula. Alamak, bahaya, bahaya, bahaya. Gimana pun tak tahu, jom. Let's go. In 100 meters, keep left. Wah, jauh juga pick up eh. Oh, traffic light ni guys, yang tadi kita tunggu sebelah sana tu, kita tunggu nak pergi turun ke bawah tadi kan. Lama ni guys, lama ni. Aduh, hai. Turn left on Club Drive. Okay, kita dah drop off kita punya customer dekat atas ni tadi, British Upper Council ke. And then payahlah nak pergi sana. Okay, drop off, Grab Pay, done, submit. Okay. Oh, aku ingat tempat ni guys. Ada, saya cari stesen minyak itu. Oh, macam ni. Sekarang nak pergi mana? Pecah lah link. Pasang MD lah. 2:55 minit petang. Batu Cave. Maksudnya kita nak pergi area kita sana. Kalau depan ni ada Shell sebelah kanan, maksudnya sebelah kiri ni Wan Utama lah. Macam itu. Itu barang kaliannya. Ataupun saya silap. Tengoklah. Kita nak cari tempat berhenti ni, tunggu ping. Oh, belakang teksi ni okey juga eh. Okey juga ni. Sudah.
Tunggu ping. Hai, sepasalah juga nih. Tukar pergi rumah sajalah. Tukar pergi area rumah sajalah. Mungkin ada peluang. Let's go. Jerat, jerat, jerat menjadi, alhamdulillah, wan utama Monkiara Pines. Nah, dia balik Monkiara. Berarti lepas tu dia akan blok lagi lah. Hey, mana Wes? Wes, sebelah kiri ni, saya rasa sebelah kiri. Tengok Wes nanti. Cuma aku ni tak berapa pasti saja. Ah, kan betul. Okay, let's go. Oh, salah guys. Maksudnya Shell adalah yang sebelah sana lagi. Ni dah wing yang lama. Okay, okay, okay. Jepun, nama dia Tomoko. Itu dia tiga orang. Turn left, then turn left. You've arrived at your destination. Hi. Drop off customer ni dekat Aspen. Tol RM3 pecahlah. Confirm. Jadi total RM25. Dan submit. Masih dalam MD. Nah, keluar dari sini dapat ping guys. Alhamdulillah. Arcoris. Pergi ke Solaris Dutamas. Harga cantik ni guys. Harga cantik. Jam sudah, jam sudah, jam sudah. Patutlah dia suruh U-turn. Memang payah nak pergi seberang tu. U-turn pun tak apalah. U-turn pun tak apalah. Kita nak pergi seberang tu yang dekat Hyatt House. Business suite. Where are you? Where are you? Dia cakap coming down. Sorry. Okay. Kita tunggulah dia. Okay guys, kita drop off customer dekat sini. Oh, apa ni? Ini lidah Ponorogo. Ponorogo. Uyo. Okay, drop off. RM18. GrabPay. Submit.
So kita dah kena blok. Okay, jom kita pergi tempat rumah. Dia kata my destination is nearby. Head over. Pergi saja. To help you get there right away, we've turned off your job availability. To keep driving, simply turn it back on. Okay, I got it. Maksudnya dia sudah offline kan kita. 4-5 minit. Ui, jam hari ni hebat. Di mana-mana pun macam ni. Alright, alhamdulillah kita dah sampai di sini guys. Alhamdulillah. Kilometer setakat ni 68.9 409 410. Jam pukul 4.10 minit petang. Itu dia earnings 111.9. Aduh, menang kita hari ni guys. Demand surcharge ni boleh tahan hari ni, kuat betul. Alhamdulillah. 9 job. Demand surcharge RM72. Insentif RM3.10. Tol RM5.10. Okay, alhamdulillah. Wallet. Kita tengok wallet. Credit wallet RM1.60. Cash wallet RM74.29. Dia dah buat pemotongan. Dah ambil duit ke belum? Memang dia dah ambil ni. Confirm dia dah ambil. Ni yang kita cash out semalam tu kosong. Ni dia 272 of 360, 104 of 360, ada dua. Itulah hutang saya. Totalnya RM13.11. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini dah selesai. Okay, kita taruh dalam credit wallet. Taruh dalam credit wallet. Kita buatlah dia. Kita perlu duit sekarang. Kita buatlah dia RM15 juga macam biasa. Boleh? Boleh? Pau-pau. RM13.40. Jadi RM15. Okay. So balance ada cash wallet ada RM60.89. Tolak dengan RM13.11. Aduh. Nanti aku kira lah guys. RM47.78. Kita keluarkan ni. RM47.78. Biar kita up to date. Jadi sekarang ada RM13.11 untuk dia potong malam ini punya, besok hari punya. Jadi credit wallet kita ada RM15, biarkanlah. Okay, RM4.13 minit petang. 9 job. Kita berhenti sekejap tadi, makan roti, minum dan lain-lain. Alhamdulillah. Panas ni guys, aku tak tahan ni. Mungkin aku nak turun duduk dekat lobi sana. Alright, kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada vlog kali ini. Alhamdulillah, syukur. Saya doakan anda juga mendapat ping yang power. InsyaAllah. Saya rasa memang hebat lah dia punya demand surcharge untuk menjelang Chinese New Year ini. InsyaAllah kita akan on untuk Chinese New Year juga.
Baiklah, kepada rakan-rakan yang meneruskan kayuhan anda, berhati-hati di jalan raya, sentiasa jaga keselamatan diri dan juga penumpang anda. Aduh, call in pula. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Let's go. Subscribe.